Terima kasih Anda masih bersama kami dalam CWM News. Saudara, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Sorong mengapresiasi positif sekaligus menunggu realisasi janji Wali Kota Sorong Lambir Jitmau terkait pembangunan kantor Sekretariat Partai Binaan Megawati Soekarno Putri tersebut. Kalau janji itu memang Bapak Wali sendiri yang menjanjikan ke kita. Kalau tidak salah kurang lebih 1 tahun lalu, bulan Oktober, kita mengadakan acara diskusi dan beliau sendiri datang waktu itu untuk membuka acara diskusi kita. Dan beliau janji sama kita semua waktu itu, ada teman-teman semuanya, bahwa beliau akan membangun. Ya, ini kan janji beliau. Kita sebagai partai, ya kita menunggu saja. Jelas bahwa ada niat baik dari beliau ini yang kita tunggu saja menurut saya. Artinya, ya kita tunggulah beliau kapan mau bangun. Kalau belum tidak bangun, ya enggak apa-apa. Apa sikap partai? Kita ya, nanti ya kita akan sampaikan ke DPP bahwa mungkin belum dibangun. Jadi ya, biar aja pertimbangan dari DPP seperti apa, seperti begitu. Ini kan politik, jadi kita biarkan semua berjalan. Tapi yang penting kita masih menunggu niat baik beliau lah. Kita yakin kalau beliau sudah janji, semoga beliau bisa penuhi. Anggreni Sumbung, CWM Channel.